Dan pemirsa, kita akan kembali perbarui informasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan persekusi yang dialami oleh pegiat media sosial Ninoi Karundeng. Telah bergabung bersama kami Ibtu Ferdika Bagus Prasetya, Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya. Bisa dikatakan adalah penyidik kasus persekusi dengan pelapor Ninoi Karundeng. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Bagus. Selamat malam. Ya. Yang jelas polisi sudah tetapkan 11 orang tersangka untuk kasus ini. Dan hari ini yang diperiksa adalah Bernard Abdul Jabbar. Apa yang diperoleh aparat kepolisian? Ya, memang benar. Sampai dengan saat ini ada 11 orang tersangka, di mana 10 orang telah dilakukan penahanan, kemudian 1 orang ditangguhkan karena sakit. Kemudian untuk saudara BAJ sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, masih belum selesai. Oke. Untuk penetapan 11 orang tersangka ini sudah dijelaskan sesungguhnya tadi oleh Pak Argo Yono peran-perannya. Namun secara umum apa yang dilakukan terhadap pelapor yaitu Ninoi Karundeng? Yang dilakukan terhadap saudara Ninoi Karundeng selaku korban yaitu mengintimidasi, kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban, kemudian data-data milik korban baik di handphone maupun di laptop diambil, dikopi oleh orang-orang tersebut. Apa motif penguasaan data ataupun penggandaan data yang dilakukan oleh para tersangka, Mas Bagus? Oh, jadi saudara Ninoi ada data-data pribadi ya, data-data pribadi milik saudara Ninoi Karundeng yang mereka pikir itu penting untuk mereka copy, kemudian mereka simpan untuk jaga-jaga di kemudian hari. Oke, belakangan terkuak ada nama Habib di sana, dan ini tidak kebetulan juga yang dipanggil untuk pemeriksaan hari Kamis jika tidak salah adalah Habib Novel Bamumin. Apakah peran yang bersangkutan sehingga harus dipanggil oleh aparat kepolisian? Saudara Habib Novel Bamumin diduga pada saat di kejadian berada di TKP dan ikut melakukan intimidasi terhadap korban. Oke. Jadi dipastikan bahwa Novel Bamumin ada di tempat kejadian perkara ataupun di lokus tempus delikti ini masih terkait meskipun yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak ada di dekat kejadian. Berdasarkan keterangan beberapa tersangka lain yang bersangkutan ada, makanya kita lakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi versi polisi yang keterangan diraih Novel Bamumin ada di tempat kejadian perkara. Lalu disebutkan juga ada nama lain. Benarkah kemudian ada permintaan untuk menghapus CCTV, rekaman CCTV dari Munarman? Ya, jadi beberapa hari setelah kejadian ada tersangka yang bernama RF yang menyimpan data tersebut di flash disk-nya karena merasa takut, dia melapor kepada salah seorang pengurus masjid yang bernama TR. Kemudian TR menghubungi saudara SP. Nah, saudara SP kemudian berkoordinasi dengan saudara MN, yaitu Munarman, dan kemudian mendapatkan perintah dari Munarman untuk mengcopy data tersebut. Nah, selain itu dia juga mendapatkan perintah agar
rekaman CCTV yang berada di masjid tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Oke. Dan bagaimanapun itu sudah dikantongi ya oleh penyidik utamanya, Pak Bagus. Sudah. Jadi dari keterangan tersangka SP, kemudian ada juga chat dari saudara SP kepada saudara Munarman dan bahwa perintah tersebut ada. Oke. Jika demikian, bisa tidak disimpulkan bahwa persekusi ini tindakan yang terorganisir atau spontan saja? Untuk sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyidikan lebih lanjut karena belum semua dari tersangka telah kita tangkap. Jadi masih ada beberapa DPO lagi di mana kita dengan saat ini masih kita lakukan pengejaran. Oke. Berapa orang DPO ini, pertanyaan terakhir saya, Pak Bagus? Ada dua tim medis, kemudian ada beberapa orang yang lain. Baik, terima kasih atas informasinya kepada kami, Ibtu Verdika Bagus Prasetya, penyidik kasus persekusi dengan pelapor ataupun korban Ninoi Karundeng.